Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Rinda Audina dapat menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya bersama saya Rinda Audina. Berikut catatan redaksi, polemik jam operasional Batubara part 2. Pemirsa, menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jambi nomor 34 tahun 2012 tentang pengalihan jalur angkutan batubara. Sebanyak 20 angkutan batubara sudah dikandangkan atau diberi tindakan tegas oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Batanghari. Polemik mengenai angkutan batubara hingga kini terus menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana tidak, banyak laka lantas yang terjadi akibat kurang hati-hatinya para sopir batubara dalam berkendara. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi bahwa untuk seluruh jalur batubara dan CPO sudah dialihkan melalui jalur Tempino Bajubang. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Amalia Deborah Siregar saat dikonfirmasi menegaskan bahwa untuk angkutan batubara tidak diperbolehkan lagi melintasi jalan protokol. Jalur yang sudah dibuat saat ini dan dalam proses pengerjaan melalui jalur Tempino dan Bajubang. Dikatakan Kasat, untuk kendala yang dihadapi saat ini, banyaknya jalur batubara yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan terjadi kemacetan dalam perjalanan. Selain itu juga, truk batubara terkadang mengalami kerusakan seperti ban pecah yang juga menjadi kemacetan. Selain dari batubara, jalur yang diatur yakni mobil CPO yang diharuskan melintasi jalur Bajubang Tempino, yakni dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi. Amalia menghimbau agar semua mobil kendaraan yang sudah diatur oleh surat edaran Gubernur Jambi untuk segera mentaati, jika tidak akan disanksi tegas dan akan dikandangkan. Selain itu, kepada semua kendaraan yang melintas di Batanghari agar mentaati peraturan lalu lintas dan selalu menjaga keselamatan. Edaran Gubernur nomor 34 tahun 2012 itu seluruh angkutan batubara yang dari Sarolangun, dari Tebo itu melewati jalur Bajubang Tempino. Tidak ada yang melewati jalur Pemayung Mendalu. Kemudian kalau ada yang melintas pada siang hari ini, apa tindakan kita lakukan? Untuk saat ini yang melanggar jam operasional akan kita tindak berupa tilang. Tilang, Bu ya? Sudah iya. Berapa yang pelanggaran ini, Bu? Gimana? Untuk penindakan sudah berapa terhitung hari ini, ada nggak, Bu? Hari ini belum ada. Kalau kemarin itu ada dua yang kita pandangi karena memang mereka itu melintas itu jam 8 pagi. Jadi terhitung sudah dilaksanakan ini aturan ini, sudah berapa semuanya, Bu? Penindakan yang melanggar jam operasional itu ada sekitar 20-an. 20, Bu ya? Iya. Sanksi yang diberikan, Bu, 20 kendaraan, Bu? Tilang. Tuh, tilang, Bu ya? Iya, ada tilang surat-surat seperti STNK dan SIM, ada juga saya tilang kendaraan. Atau dari Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, yang pertama yaitu taati jam operasional, yaitu dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 pagi. Pemirsa, kebijakan jam operasional Kabupaten Batanghari kembali diatur. Pengaturan jam operasional tersebut disebabkan jalur Bajubang Tempino yang masih dalam tahap perbaikan. Akibat masih rusaknya di beberapa ruas jalan Bajubang Tempino yang menjadi jalur khusus batubara, kini kebijakan mengenai jam operasional kembali diatur. Dalam pengaturan tersebut, sopir batubara melintasi jalan Bajubang Tempino dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Kemudian dari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 3.00 waktu Indonesia Barat bisa melintasi jalur Jambi-Muara Bulian. Pengaturan jalur ini bisa berubah disebabkan kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan. Kanit Turjawali Satlantas Polres Batanghari, Ibda Arisman mengatakan bahwa saat ini ada kebijakan yang tentatif dalam pengaturan jam operasional batubara dan mobil CPO di Kabupaten Batanghari. Dalam kebijakan tersebut, semua sopir sudah mengetahui. Dikatakan Kanit, kebijakan ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi. Dalam hal pengaturan jalur khusus batubara, para satuan lalu lintas di Batanghari belum memiliki kendala. Hanya saja sering terjadi penumpukan kendaraan. Untuk CPO, saat ini masih ada juga yang belum mengetahui jalur yang sudah diubah. Namun jika mereka melanggar kebijakan ini, akan diputar arah. Dari jam 6 sore sampai jam 21.00, jalur batubara dan CPO kita arahkan melalui Bulian via Bajubang. Terus dari jam 21 sampai jam 03.00, kita perbolehkan melintasi wilayah Bulian Bumayung. Kemudian dari mulai pukul 3 sampai 06.00, kita alihkan kembali ke arah Bajubang dan arah ke Bumayung kita tutup. Ini semua kita lakukan untuk mengurai kemacetan, jangan sampai ada penumpukan kendaraan baik CPO maupun batubara. Sejauh ini untuk kendala yang berat sih nggak ada, cuma karena kita mulainya pukul 18.00, dari mulai 18 itu untuk sopir batubara itu sudah mulai menumpuk. Jadi untuk mengurai kemacetan, anggota yang berada di pos BBC juga turun ke lapangan untuk melakukan pengantinan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menilang 200 truk angkutan batubara yang melakukan pelanggaran. Ratusan angkutan yang ditindak dilakukan hanya dalam satu hari. Sebanyak 200 truk angkutan batubara yang melakukan pelanggaran terjaring oleh operasi penertiban dan penindakan Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi pada Minggu 5 November 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Beberapa pelanggaran yang masih ditemukan diantaranya muatan truk yang melebihi tonase 8 ton dan memodifikasi muatan, serta polisi turut memeriksa kelengkapan dokumen muatan, administrasi pengemudi dan kendaraan seperti SIM, KIR, dan STNK. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik, diantaranya Terminal Secincang, Terminal Angkutan Barang Talanggulo, dan Jembatan Timbang Angkutan Batanghari. Kegiatan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Terminal Talanggulo. Hasilnya masih banyak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, petugas juga turut mengecek di Jembatan Timbang untuk memastikan masih beroperasi maksimal atau tidak. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan kegiatan penegakan hukum ini dilakukan untuk menekan, menertibkan, dan menindak pelanggaran yang jika dibiarkan akan berdampak kepada munculnya kecelakaan yang melibatkan truk angkutan batu bara. Dari pukul 8 sampai pukul 23 tadi. Kemudian di jajaran, di Batanghari di sini ya, Jembatan Timbang, dilaksanakan dari pukul 18 tadi sampai nanti. Ya, sampai jam berapa sih? Terus kita laksanakan kegiatan ini untuk menekan atau mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa berdampak menimbulkan kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa. Lebih lanjut, Heru mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan dan dievaluasi sampai para pengemudi angkutan batubara benar-benar tertib.
Sementara pada Sabtu 4 Desember malam, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menemukan adanya pemalsuan DO atau Surat Delivery Order tonasi batubara yang tak sesuai. Saat dilakukan pemeriksaan di Terminal Talanggulo, Kota Baru, menanggapi hal itu, Ditlantas Polda Jambi akan berkoordinasi dengan Direktorat Kimia Khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Sejumlah sopir angkutan batubara kedapatan tidak mencantumkan dan menurunkan jumlah muatan dalam surat delivery order atau DO. Hal ini ditemukan saat petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan kegiatan penegakan hukum di Terminal Talanggulo pada Sabtu 4 Desember malam. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kompes Pol Heru Sutopo mengatakan beberapa modus ditemukan untuk mengelabui petugas agar tidak ditindak, seperti ditemukan DO yang terindikasi menurunkan jumlah muatan. Muatan yang sebenarnya 10 ton namun ditulis dalam DO hanya 8 ton. Untuk memastikan hal itu, petugas pun mengecek langsung bak angkutan dan beberapa ditemukan bak tersebut penuh yang dapat dipastikan melebihi 8 ton. Heru menjelaskan dengan temuan ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi untuk menyelidiki temuan ini dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut jika ditemukan tindak pidananya. Karena kemarin terjadi kepadatan, saat kita cek mereka sudah masuk timbangan, namun ada indikasi seperti itu, ini akan dilidik oleh Reskrim Sus Polda Jambi yang akan melakukan penyidikan. Untuk mengatasi hal itu, Heru mengatakan akan memperkuat personil di Jembatan Timbang Batanghari agar dapat beroperasi maksimal selama 1x24 jam. Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pengaturan jalan yang boleh digunakan oleh truk angkutan batubara antara kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan untuk aturan baru tersebut tak hanya untuk truk batubara melainkan juga angkutan lain seperti TBS atau sawit, cangkang, dan pinang. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya undur diri, selamat berjumpa lagi. Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran terbaru nomor 1448/SE/Dishub/Strip 3.1/22 Romawi/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang penggunaan jalan publik angkutan truk batubara, TBS, cangkang, CPO, dan pinang antar kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sekda Sudirman menyebut bahwa yang diizinkan untuk angkutan ini kendaraan dengan dua sumbu seperti truk PS dan Colt Diesel dengan total muatan 8 ton ditambah berat kendaraan 4 ton atau keseluruhan beratnya 12 ton. Adapun untuk jalan yang dilalui oleh tambang yang berasal dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi yang akan diangkut menuju Talangduku harus melalui jalan Muara Bulian, Simpang Bidisi, Bajubang, Tempino, Jalan Lingkar Selatan Talangduku dengan waktu operasional 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan apabila dalam kondisi terjadi kerusakan jalan, kecelakaan, dan sejenisnya di Bajubang Tempino, maka lalu lintas dapat dialihkan ke rute Bulian Pijoan Jalan Lingkar Selatan Pelabuhan Talangduku. Waktu operasionalnya pun pada pukul 21.00 hingga 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara untuk rute angkutan yang berasal dari tambang yang berasal dari Bungo dan Tebo melalui Simpang Niam, Lubuk Kambing, Merlup, Pelabuhan Dagang dengan waktu operasional 18.00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian diminta oleh Sekda pada pemegang izin usaha pertambangan dan transportir jasa angkutan wajib mengatur kendaraan sebelum keluar dari mulut tambang menuju jalan umum baik waktu operasional dan tonase yang diangkut. Sosialisasi angkutan, kemudian yang kedua
itu di surat edaran itu bicara tentang bukan hanya angkutan batubara ya, ada angkutan batubara, ada CPO, ada cangkang, ada pinang, gitu ya. Kita meminta agar ini juga diatur pengangkutannya, satu. Yang kedua terkait dengan rutenya ya, rute mana yang harus dilalui, dan yang ketiga terkait dengan tonasenya. Jadi kita dalam surat edaran itu mengatur tentang tonase, mengatur tentang rute, dan mengatur tentang jenis angkutan barangnya apa. Untuk yang selain batu bara, rutenya mana? Ya. Selain yang batu bara kan di Bajubang Tembino. Ya, kan ada dua rute itulah. Satu Bajubang Tembino, kemudian satu lagi rute yang reguler ya, yang ke arah Kemendang itu.